Berikut hasil pertandingan 16 besar Prancis Open hari ketiga, Kamis 7 Maret 2024, serta jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil Prancis Open hari ketiga babak 16 besar, Kamis 7 Maret 2024. Sektor ganda putra, ranking 7 dunia, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto menang 2 game langsung atas ranking 29 dunia asal Jepang, Kenya Mitsuhashi dan Hiroki Okamura dengan skor 21-12 dan 21-18. Sektor tunggal putra, ranking 32 dunia, Chico Aura Dewardoyo menang permainan 3 game atas ranking 31 dunia asal Cina Taipei, Su Liang dengan skor 21-18, 17-21 dan 21-16. Sektor tunggal putra, ranking 5 dunia, Anthony Shinisuka Ginting kalah permainan 3 game atas ranking 12 dunia asal Singapura, Loh Ken Yu dengan skor 16-21, 21-18 dan 16-21. Sektor ganda putri, ranking 9 dunia, Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti kalah permainan 3 game atas ranking 16 dunia asal Cina, Li Wenmei dan Liu Xuanxuan dengan skor 12-21, 21-15 dan 14-21. Sektor ganda campuran, ranking 19 dunia, Dejan Ferdinandsa dan Gloria Emmanuel Wijaya kalah 2 game langsung atas ranking 5 dunia asal Cina, Jiang Zhenbang dan Wei Yasin dengan skor 11-21 dan 13-21. Sektor tunggal putri, ranking 7 dunia, Gregoria Mariska Tunjung kalah 2 game langsung atas ranking 13 dunia asal Jepang, Aya Ohori dengan skor 17-21 dan 16-21. Berikut hasil pertandingan sektor lainnya. Berikut drawing 16 besar Prancis Open tahun 2024.
Itulah hasil dan jadwal pertandingan Prancis Open tahun 2024. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.